Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Alexa Gaming PC bersama aku Chandra. Kita lanjut lagi main game Farlight 84 guys. Ini Farlight maksudnya, sorry, Farlight 84. Ya, kalau kawan-kawan suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita mulai saja permainannya. Udah turun di tempat yang banyak musuh guys. Kita kabur dulu, kita cari senjata. Ya, ini mainnya memang mirip-mirip sama game Apex Legends atau PUBG ya, Free Fire, game-game battle royale sejenisnya lah kayak gitu ya. Ini musuh pertama kita, bam. Kena dah. Grafisnya lumayan bagus, gamenya nggak terlalu berat, gameplaynya lumayan enak lah ya, seru. Nah, kena dia. Kita main pakai shotgun nih guys. Tuh di belakang ada musuh juga tuh. Belum mati kok. Dia masih hidup. Aduh. Oke, satu kill udah dapet. Ini kawan kita nih ditembak nih ya kan, udah meninggal ya. Dia pakai shield ya. Gimana tuh cara nih beli shield ya? Coba kita ganti. Kena kok. Lompat-lompat lah kok kayak kodok. Nggak guna lah kok. Pakai shotgun kalau perang jarak dekat tuh enak guys ya. Nah, kawan kita udah meninggal tuh. Tinggal satu lagi. Ini mainnya harus kompak dia. Jadi kalau bisa tuh main satu squad, mabar, duduk bareng, duduk deket-deketan. Jadi enak dia. Ini kalau main sendiri-sendiri repot kali urusan ini. Tuh musuhnya tuh. Ada, udah deket. Kabur. Sabar. Tenang. Dapat nih. Udah dua kill kita dapat ya. Oke. Surprise, mother father. Pam. Terlentang telungkup kok kan. Ya gitu caranya guys. Aku gak terlalu paham juga sih main game ini, masih baru ya. Tapi intinya ya kalau ada musuh tembak aja lah ya. Tuh lompat-lompat dia. Lari dia. Telungkup. Meninggal. 4 kali kita dapat kill. Kawan kita tinggal satu lagi, masih selamat ya. Dia zonanya ini sakit kali nih. Kalau kita main di luar zona itu sakitnya minta ampun. Pakai shield dia. Disiram apa kita tuh? Pakai es. Kalah dia, telentang telungkup kau kan. Meninggal kau, Dek. Mega kill. Kayak Mobile Legend ya. Mega kill. Triple kill. Ada musuh lagi nih. Terbang dia. Udah kayak ninja dia, kayak si kilat kuning tuh. Wih, itu ada musuh tuh. Dia pakai apa tuh namanya? Kendaraan kayak binatang, kayak kecoa gitulah ya tuh, kendaraan apalah namanya tuh. Udah kabur orangnya. Ini dia nih. Udah telungkup dia, guys. Oke, nice. Unstoppable, dapat 7 kill kita, guys. Wah, ada mobil tuh di belakang tuh. Ya, jadi enaknya main game ini nih, kalau ada musuh, ada mobil, ada apa itu yang dekati kita, dikasih tahu gitu, ada tanda-tandanya ya di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa kabur, kabur aja lah, kabur tuh. Ngeri kali tuh kendaraan musuhnya tuh. Memang gila nih. Ya tuh. Masa iya kita lawan musuh pakai alat kayak gitu. Bisa terbang kayak pesawat gitu kendaraannya. Wow, ada musuh lagi. Kawan kita udah meninggal. Mana bisa kita tolong terlalu jauh. Tidak naik level kita ya, level 6 ya. Iya, mirip Mobile Legend mainnya. Jadi kalau makin banyak ngekill musuh, level kita bisa naik. Kita kabur ke depan sana itu ada. Ada musuh. Kau rasa kau tuh. Patah-patah pinggang kau tuh. Killing machine. Waduh, diserang kita. Kabur. Ini ada shieldnya. Kita kayak kalau di PUBG itu kayak ini ya, rompi level 2, 3 gitulah ya. Kita ditembak itu guys. Lagi berenang gitu. Bayang itu di belakang tuh ada musuh. Nyerang kita terus. Kita tunggal sekarang. Musuh masih ada 20 orang lagi, sekitar 2 atau 3 squad lagi ya.
kaburlah kita. Nah, ini ada jetpacknya, dia bisa terbang kayak gitu. Cuma ada batasannya, nanti beberapa detik lagi kalau udah cooling down baru bisa kita pakai lagi. Ini ada musuh nih. Nah, ini hadap-hadapan kita nih. Ya, waspada, santai. Dia tahu nggak kita ada di sini nih? Ini shield kita udah mau habis nih. Oh, itu dia. Oke, kena. Oh, pening dia. Oh, dia mau ini tuh, mau recovery gitu atau healing atau apalah gitu. Jadi dia diem aja di situ. Sisanya dua squad lagi ya. Musuh tinggal 4, tapi kan masalahnya kalau musuhnya baru sekali mati dia bisa hidup lagi. Nah, ini kacaunya kita di sini nih. Kita cuma sendiri tinggal. Udah dapat 10 kill kita, guys. Lumayan lah ini untuk pemula ya. Untuk tingkat-tingkat kecamatan udah oke kali lah nih. Jadi kalau kawan-kawan mau main game ini silahkan di download di Steam. Ya, kita bisa mabar, guys. Aspek komputer nggak terlalu tinggi kok, yang biasa-biasa aja juga bisa. Jadi aku ada kawan main, guys, seru, bisa bikin konten bareng kita. Musuhnya juga itu, kena dia. Nah, kalau muncul damage-nya itu berarti kena tembak dia. Cuma terlalu jauh sih, jadi damage-nya nggak terlalu sakit. Kena dia. Serangan balasan. Kan tadi musuhnya tinggal 4, sekarang tinggal musuhnya tinggal 3 tadi, sekarang tinggal 4 lagi, balik lagi. Berarti baru sekali meninggal dia bisa hidup lagi. Serangan balasan. Oke, apakah kita bisa mendapatkan ranking 1 di sini atau cuma ranking 2 atau ranking 3? Ya, kita tunggu aja lah. Ada musuh nih. Datang dia. Dia nggak tahu ada kita di belakang kita, guys. Boom. Mampus kok. Kena. Alah, untung nggak kena. Bodoh dia. Meper kok kan. Habis. Ya, dapat lagi 11 kali kita ngekill, guys. Mantap. Musuhnya tinggal 3 lagi. Salah lempar kita. Tuh, ada satu datang lagi. Waduh, terciduk kita. Kabur. Dia punya keahlian masing-masing ya. Setiap karakter tuh ada yang bisa buat musuh terciduk, ada yang bisa ngelempar granat, ada yang bisa menghilang gitu. Kena ada, ada nge-shield itu kan, ada pelindungnya. Macam-macam dia. Ini dia. Meninggal kita, guys. Cuma dapat juara 2 kita. Ya sudahlah. Makasih ya yang udah nonton. Tapi kita dapat MPV ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.